Jadi kali ini kita akan bahas soal nomor 18. Diketahui integral 1 sampai 6 fx dx sama dengan integral 1 sampai 8 fx dx ditambah integral a sampai 6 fx dx. Yang ditanya adalah nilai a. Nah, kita jawab langkah pertama yaitu kita memisahkan hasil integralnya dulu. Karena di situ integral fungsinya masih dalam bentuk fx. Misalkan hasil dari integralnya. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi misal hasil integral dari fx dx itu adalah gx. Maka berdasarkan soal di atas, jadi integral 1 sampai 6 fx dx, di situ kan dia sama dengan 1 sampai 8 fx dx ditambah a sampai 6 fx dx. Nah, karena kita misalkan hasil integralnya adalah gx, maka ini jadinya gx. Terus di sini batasnya 1 sampai 6 untuk yang di kanan. Berarti gx, di situ batasnya adalah 1 sampai 8. Terus di sini juga gx, batasnya adalah a sampai 6. Nah, langkah kedua kita substitusikan batasnya. Substitusi batasnya. Nah, batasnya di situ batas atas sama batas bawah. Jadi karena di sini gx terus batasnya 1 sampai 6 yang di kanan gx batasnya 1 sampai 8 terus ditambah gx batasnya a sampai 6. Nah, kita substitusikan batasnya gx kita substitusikan 1 sampai 6. Berarti kita substitusikan dulu yang batas atas G6 dikurangi G1. Nah, untuk yang di sini, di situ kan GX batasnya 8 sampai 1. 1 sampai 8. Berarti kita substitusikan G8 dikurangi G1. Kemudian di sini GX-nya yang di kanan berarti G6 dikurangi GA. Nah, kemudian kita cari nilai GA-nya ya. Untuk yang di kiri, G6 min G1, berarti kita pindah ke sebelah kanan. Untuk GA-nya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi GA sama dengan G8 min G1 plus G6. Nah, untuk yang di kiri kan kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi min G6 sama plus G1. Nah, ternyata di sini min G1, di sini G1 berarti 0. G6 min G6, 0. Jadi, tinggal G8. Jadi, GA sama dengan G8. Maka, otomatis A-nya sama dengan 8. Nah, untuk jawaban yang sesuai, jawaban berarti yang sesuai dengan nilai A-nya adalah opsi C. Thank you.